pemain sepak bola bertalenta asal Timor Leste, kembali bermunculan di level internasional. Kali ini datang dari negara Irlandia Utara. Sosok pemain yang dimaksud adalah Kenny Ximenes. Dilansir dari situs ternama Transfermarkt, Kenny Ximenes bergabung dalam skuad salah satu klub divisi pertama Irlandia Utara, Dungannon Swift FC, sebagai penyerang. Kenny bergabung dengan klubnya tersebut sebagai pemain profesional sejak 20 Juli 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pemain kelahiran Dili 4 April 2005 sudah mempersembahkan beberapa gelar untuk klubnya tersebut di berbagai kelompok umur, di antaranya Danske Bank UK dan Herica Van Yout. Ia juga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun 2022. Kenny Ximenes merupakan pemain Timor Leste kedua yang merumput di Irlandia Utara. Sebelumnya ada pemain Timor Leste lainnya yang pernah memperkuat Dungannon Swift FC. Dia adalah Marito Marsal yang menghuni lini tengah. Kemunculan pemain-pemain berbakat Timor Leste di kancah internasional bukanlah yang pertama kali. Sejatinya, pesepak bola asal Timor Leste sudah banyak yang berlaga di luar negeri, bahkan mengukir prestasi. Namun, karena jarang diberitakan oleh media-media setempat, prestasi dan pencapaian anak muda Timor Leste di dunia sepak bola jarang didengar atau diviralkan.